Kamu mau es krimku gak? Wow, aku gak mau. Aku mau, enak tuh pasti. Oke, ini es krim untukmu ya. Es krim, es krim. Ah, ada yang jual es krim nih, Rusa. Wah, mari kita cari es krimnya, pasti sangat lezat. Nah, ini es krim untukmu, bocil beruang. Yeay, akhirnya aku mendapatkan es krim yang sangat banyak. Terima kasih ya, beruang penjual es krim. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Papi Wilson. Hari ini kita akan bermain game Beruang Sultan. Aku adalah Beruang Sultan, si penjual es krim. Hari ini kita akan jual es krim, teman-teman. Halo Papa Profesor, kamu mau beli es krim? Enggak, aku enggak mau es krim. Aku udah punya banyak persediaan es krim di rumah. Yah, kalau gitu kita cari saja yang lain. Halo Kapitalos, kamu mau beli es krim? Enggak ah, aku gak punya duit. Emang satu berapa? Satu harganya 5.000. Enggak ah, enggak mau. Kalau gitu, gimana dengan kamu Kapitalos? Aku juga enggak mau. Aku mau es krim. Waduh, dedek bayinya mau es krim, guys. Kamu mau es krim? Iya, aku mau es krim. Nah, ambil saja es krim yang ada di atas kepala aku. Lucu sekali, teman-teman. Ada es krim di atas kepala Beruang Sultan, ya. Oke, kemana lagi nih? Aku harus mencari pembeli yang mau membeli es krimku. Hah, kemana lagi ya? Wah, ada beruang di bawah sana. Mau es krim? Mau dong, Beruang Sultan. Aku mau. Aku dari tadi tegak-tegak di sini kepanasan. Oke, ini es krim untukmu. Terima kasih, Beruang Sultan. Oke, sekarang kita cari lagi. Siapa lagi yang mau es krim? Es krim, es krim. Es krim, es krim. Halo, Beruang Sultan. Halo. Kamu mau nggak es krim? Nggak, aku nggak mau es krim. Aku mau yang gratis. Nggak mau, nggak ada yang gratis. Kamu harus beli es krim. Yah, dia mau gratis. Aku kan jual, bukan memberi gratis. Ya sudah, aku pergi cari yang lain saja, teman-teman. Oh, ini adalah padang pasir. Mereka semua pasti kepanasan. Jadi aku akan menjual es krim di sini. Pasti laku. Halo, kamu mau beli es krim? Pasti kamu kepanasan kan? Terus kamu mau es krim kan? Gak mau Beruang Sultan. Yah, mereka gak mau. Cari lagi nih yang lain. Aku harus membuat supaya mereka mau. Kalau enggak, aku harus cari kemana lagi. Mereka seharusnya suka es krim, tempatnya panas. Halo Beruang Sultan. Halo, kamu mau es krim? Enggak ah, Beruang Sultan. Masa iya kamu enggak mau? Tempatnya lagi panas loh ini. Enggak ah, aku enggak mau. Ini tadi baru siap hujan. Kok di padang pasir ada hujan sih? Atapnya terbuka ya ini. Enggak ada ditutup, teman-teman. Es krim, es krim. Mau es krim? Oke, aku mau es krim. Ayo ambil yang di kepala aku saja. Wow, kepalanya udah meleleh, teman-teman. Lihat, es krimnya udah meleleh, guys. Yang di atas kepalanya Beruang Sultan. Ah, gak mau, ah, jorok sekali. Gak mau es krim yang udah meleleh. Tidak ada yang mau es krimku. Aku mau cari tempat lain saja lah. Tidak ada yang mau es krimku. Gimana tempat yang bagus untuk aku menjual es krim? Nah, ini dia nih. Ini adalah tempat yang sangat bagus untuk aku menjual es krim di Snow Valley, dan es krimku akan kembali dingin lagi. Siapa nih mau beli es krim? Aku jual es krim loh. Nggak mau ah, Beruang Sultan. Di sini terlalu dingin. Masa makan es krim sih? Aku maunya minum coklat panas. Kamu nggak ada jual coklat panas? Aku nggak ada jual. Aku punya ide. Aku kan ada tubuh yang ada coklatnya ya. Tunggu aku ambil dulu nih. Mana ya baju coklatku? Wow, aku sekarang punya es krim dan coklat. Enak sekali nih. Aku jadi sangatlah enak. Siapa yang mau coklat? Coklat. Wow, ada coklat. Kamu punya es krim dan coklat ya? Ya, ayo beli. Wow, dia mau beli ya, teman-teman, si John. Sekarang ayo kita pergi ke Snow Valley. Oh ya, sebelum itu kenapa aku nggak masak dulu nih? Kita masak dulu ya. Masukkan ke dalam. Waduh, aku kepanasan. Tolong, aku terbakar. Kita kan mau buat coklat panas. Kita harus bakar dulu. Kita harus lelehkan dulu, teman-teman, coklatnya. Waduh, aku malah beku, teman-teman. Masa masuk ke api malah jadi beku? Tolong, aku beku. Waduh, teman-teman, kita jadi beku. Oke, sekarang saatnya kita pergi ke Snow Valley ya, guys. Kita akan mencari siapa lagi yang mau membeli es krim lezatku.
Nah, apakah ini adalah Snow Valley? Wow, tempatnya bersalju dan sangatlah dingin, enak sekali. Aku sepertinya melihat penguin-penguin yang ada di sana. Apakah mereka mau membeli es krim milikku? Es krim, jual es krim. Siapa yang mau es krim? Es krim, es krim. Aku mau es krim dong, Sultan. Sepertinya kita sama-sama memiliki Arasika di belakang. Aku mau es krim dong. Oke, kita beli es krim. Hore, dia sudah mendapatkan satu ya, teman-teman. Sekarang aku akan... Wah, aku sepertinya melihat snowman. Ada boneka salju, lucu sekali. Boneka salju, boneka salju. Apakah kamu ingin membeli es krimku? Wah, lucu sekali, teman-teman. Lucu sekali, teman-teman, ya si boneka saljunya. Hap, kita bisa berdiri di atas kepalanya, teman-teman. Es krim. Halo, kamu mau es krim? Nggak mau dong, Sultan. Ah, ya sudah, kita akan cari yang di dalam iglo. Es krim, kamu mau? Nggak mau. Masa kamu masuk ke dalam rumahku sembarangan? Oke, siapa lagi nih yang mau es krim? Mereka sudah bosan makan es krim ya. Tidak ada lagi yang mau makan es krim. Es krim, es krim. Ah, ada yang jual es krim nih, Rusa. Ayo kita turun dan lihat es krimnya. Wah, mari kita cari es krimnya. Pasti sangat lezat. Ayo, kita cari. Wah, bocil beruang mau beli es krim, teman-teman, sama si Rusa. Ayo, Pak Rusa, kita beli es krim yuk. Wah, kita turun lewat mana ya? Lewat sini saja yuk. Nah, kita turunkan dulu nih. Kita bantu si Pak Rusa turun ya. Ayo, lewat sini, Pak Rusa. Aku udah gak sabaran makan es krim. Wah, es krimnya pasti sangat lezat ya, guys. Kita hampir jatuh, teman-teman. Ayo, bocil beruang. Wah, bocil beruang, semuanya beruang, guys. Oke, ayo kita lewat sini. Pak Rusa, Pak Rusa, ayo ke sini, Pak Rusa. Kok Pak Rusanya nggak mau sih? Ayo sini. Oke, sudah. Turun ya, Pak Rusa. Sebentar lagi Pak Rusanya turun. Oke, Pak Rusanya sudah turun, teman-teman. Sekarang giliran aku ya yang turun. Aku akan beli es krim lezat itu, guys. Wow. Es krim, es krim, es krim, jual es krim. Wow, ada Pak Rusa. Ah, kamu mau beli es krim, Pak Rusa? Aku mau es krim. Es krim itu kesukaanku. Yeay, akhirnya ada yang mau beli es krim. Aku mau beli 100. Wow, banyak sekali. Ini es krim untukmu, Pak Rusa. Yes, sekarang ada yang mau beli es krim. Banyak-banyak. Kamu, aku kasih es krimnya gratis aja deh. Yeay, aku dapat es krim gratis. Hooray. Ada bocil beruang. Kamu juga mau es krim ya, bocil beruang? Oh, iya, benar sekali. Beruang penjual es krim. Aku ingin membeli es krim. Aku mau yang banyak-banyak ya. Kasih aku sebanyak mungkin. Aku suka sekali es krim. Aku datang dari atas karena melihatmu menjual es krim. Nah, ini es krim untukmu, bocil beruang. Yeay, akhirnya aku mendapatkan es krim yang sangat banyak. Terima kasih ya, beruang penjual es krim. Sekarang ayo kita main sama-sama yuk. Iya, itu semuanya untuk kamu. Ayo ambil saja, bocil beruang. Sekarang ayo kita main dengan Pak Rusa yuk. Yeay, Pak Rusa, ayo kita main sama-sama Pak Rusa. Kita kesini yuk, Pak Rusa. Sama aku, sama bocil beruang ya. Sama boneka salju yang imut dan lucu ini, Pak Rusa. Ayo kita main sama-sama. Yeay, akhirnya kita punya teman baru untuk main sama-sama, guys. Teman-teman itu kepalanya goyang-goyang. Oh iya, guys. Ayo kita main ice skating. Wow, bocil beruang juga ikut di belakangku ya. Wow, ini air semua kan? Iya, yeay. Akhirnya aku bisa bermain dengan bocil beruang dan Pak Rusa. Hooray. Oh iya, benar, penjual Pak es krim. Ayo sekarang kita bermain dengan Pak Rusa. Wuhui, ayo kita main dengan bocil beruang juga ya, guys. Sekarang kita akan jebak si Pak Rusanya ke sini. Ayo ikut aku, Pak Rusa, ke sini ambil nyawa dulu, guys. Sini, Pak Rusa. Ya, waduh, dia kejar kita ke sini, teman-teman. Yeay, udah makan es krim gratis. Terus kita akan main dengan Pak Rusa. Hahaha, Pak Rusa sudah tidak bisa ke sini lagi, teman-teman. Kita sudah buat supaya dia tidak bisa ke sini lagi ya, guys. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu ya videonya. Sampai jumpa di video berikutnya. Aku adalah bocil beruang ya, guys. Oke, dadah, teman-teman. Dadah.